kantong semarnya, coba lihat. Nah, ini yang berwarna merah, lumayan langka, guys. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe Flora Fauna Mamoy Channel agar channel ini bisa berkembang lebih lagi, menginformasikan tentang flora dan fauna yang unik dan khas yang ada di alam. Terima kasih. Hai guys, hari ini saya jalan-jalan dan saya ketemu dengan kantong semar merah. Saya mau coba petik ya guys. Ah, ini dia kantong semarnya. Hijau, yang hijau. Nah, kantong semar yang hijau warnanya. Itu yang di atas pohon. Salah, itu. Mana? Nah, ini kita dapat yang merah nih guys, anakannya. Kita coba ambil anakan saja ya. Kita tidak ambil yang besar tadi. Ya, kalau yang besar sepertinya beresiko untuk mati. Mana dia? Nah, biasanya kalau ada pohon berenggang seperti ini, biasanya banyak tumbuh kantong semar. Nah, ini mana? Kita coba deketin. Nah, jadi ini kantong semarnya. Wow, keren. Ini warnanya merah. Ya. Kalau hijau aku nggak ngambil. Ini saya lihat ada juga. Tapi itu apa varietas merah lah, Pak. Nah, di situ banyak tuh, di tebing-tebing. Oke, teman. Itu tadi pelusuran kita. Kebetulan kita jalan-jalan dan ketemu kantong semar. Seperti inilah habitatnya di alam. Oke. Oke teman, tadi kita sudah melihat tempat tumbuhnya kantong semar. Jadi di belakang saya di sana tadi ada kantong semar yang varietasnya hijau, dan di sini adalah kantong semar tadi yang varietasnya berwarna merah. Jadi tadi saya mengambil yang berwarna merah saja untuk saya budidayakan. Dan ini tadi kebetulan saya perjalanan menuju Kota Palangkaraya dan ketemu di pinggir jalan. Oke. Oke teman, saya akan menuju ke mobil di depan sana. Dan buat kalian yang belum untuk subscribe Flora Fauna Mamoy Channel, agar kalian bisa subscribe Flora Fauna Mamoy Channel agar channel ini bisa berkembang lebih lagi, menginformasikan tentang tanaman khas dan unik yang ada di Kalimantan. Oke, ketemu lagi.